بسم الله الرحمن الرحيم اعلم اني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله يامركم رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan Tri Channel Dan kali ini kita akan kembali membahasi si Elia, manusia yang kurang jelas Kurang jelasnya itu tidak hanya di mata kita umat Islam Tapi juga di mata teman-temannya orang Kristen ya Kemarin Pak Esra Soru itu juga ragu Ini jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan Ya, nama Elia itu loh Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu <laughs> Dan terlepas dari apa jenis kelamin si Elia ini, yang jelas sekarang dia viral, dan beberapa hari ini sampai ke depannya, channel kita ini akan dihiasi oleh bibirnya Elia. <laughs> Maaf ya, bukan bibirnya, oleh Elia itu sendiri. Jadi, sahabat, ada sebuah ungkapan begini ya: jangan lihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan olehnya. Nah, saya juga menyampaikan kalimat itu kembali di sini: jangan lihat bibirnya, tapi lihatlah apa yang keluar dari bibirnya itu. <laughs> Sama aja ya. <laughs> <laughs> oh, ya saya harus hati-hati juga ngomongin bibir ya sahabat Karena kemarin ada orang yang ngaku Islam Tapi nggak terima dengan cara saya mereaksian penghujat Islam ini si Elia Eh ternyata keislamannya itu juga diragukan sekarang sahabat Ada sebuah komentar ini dari netizen juga Bahwa dia pernah berdebat di kolom komentar dengan orang ini katanya Ya ini ini ya Bang Bamtri Sasongko itu Kristen Bang Saya pernah debat dengan dia di kolom komentar Dia menghujat Islam Al-Quran dan Rasulullah Ini saya jadi ragu ya Kemarin saya masih percaya Anda itu Islam Karena ngutip-ngutip surat An-Nahl ya Dan merasa si paling paham dengan surat An-Nahl itu Jadi ternyata bibir Sasongko itu Tidak jauh beda dengan bibirnya Elia sama-sama <laughs> suka nipu ya. Oke, okay, kita kembali kepada Elia. Sepintas kita kalau melihat bibirnya si Elia ini, <laughs> kok bibir lagi ya? Kita kalau lihat pernyataan-pernyataan yang keluar dari bibirnya Elia ini, itu seperti dia orang yang sangat paham dan cerdas ya sahabat Kemarin kan sudah dihantam oleh Unirifa, hilang tuh malu dan kemaluannya. Nah sekarang makin hilang tuh malu dan kemaluannya oleh Akhi Zuma Nanti akan kita lampirkan videonya Nah seperti yang saya sampaikan tadi Sepintas Elia ini seperti orang yang sangat cerdas Terutama ketika dia membahas sejarah sahabat. Nah di sini dia juga mau mereaction Atau membantah apa yang disampaikan oleh Donditan tentang sejarah Coba kita dengarkan yang berikut ini Shalom semuanya, damai sorgawi dari Sang Bapa, turun atasmu. Salam Kristus Raja. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa Perjanjian Lama orang Kristen tidak sama dengan Tanah Yahudi hanya karena asumsi bahwa naskah Septuaginta, yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama orang Kristen, sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Ya sekali lagi sepintas kalau kita lihat tuh bibirnya itu bicara itu kayak orang paling benar dan paling pintar Tapi apakah betul demikian? Tidak sahabat Gak perlulah Bang Donditan yang membalas ini ya Kita orang Islam yang awam saja paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Donditan itu Yang mengatakan bahwa perjanjian lamanya orang Oten itu tidak sama dengan kitabnya orang Yahudi atau yang mereka sebut Tanah Kitabnya orang Yahudi ini jelas dari mana sumbernya Nah kitab Ote, nah ini yang saya tidak tahu dari mana datangnya Zabat Ya tapi tanpa kita jelaskan pun dari mana datangnya Kita sudah tahu ini sudah menjadi rahasia umum dari mana kitab itu diperoleh dan ini adalah masalah Oten dengan Yahudi. Dan itu juga yang membuat orang Yahudi ini menjadikan Oten ini TPAL, tempat pembuangan air ludah, diludahi terus. Kenapa? Karena mereka merasa kitabnya Oten ini, yang mereka sebut sama dengan kitabnya orang Yahudi itu ternyata berbeda. Berikut pengakuan Yahudi ya sahabat. To all our Christian friends, I want to let you know something. You have a problem. And I'll tell you what's your problem. You're wonderful people. You're amazing people. You're great people. You want only good, okay? You have a problem that you don't know Hebrew, but your Bible is a translated Bible in a certain edition. Now you have few editions, but most of the Christian editions are not correct. Look at the real source. The real source is not your translated Bible. The real source is the Hebrew Bible Bisa dipahami ya bahwa dari pernyataan Rabi Yahudi ini kitabnya Oten berjanjian lama Oten itu tidaklah sama dengan kitabnya orang Yahudi Alasannya kitab Oten itu adalah terjemahan yang dicuri dari kitabnya orang Yahudi Dan isinya itu banyak sekali bertentangan dengan bahasa aslinya yaitu Ibrani Itu yang disampaikan oleh Rabi Yahudi ini Tapi ini yang kemudian mau dibantah oleh si Elia dia katakan bahwa kitabnya sama dengan Yahudi dengan apa fakta sejarah katanya <laughs> nah kena tampol lagi kan kemarin Uni Riva yang nampol bibirnya nah sekarang sahabat saya akan tunjukkan juga sebagai janji awal saya tadi, Abang Zuma itu juga sudah pernah menampol Zelia si ini. Dan di sini bahkan si Elia ini mengakui kesalahannya, Zabat. Berikut videonya. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini tulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. <laughs> Jadi, kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi, data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke, okay? dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi, tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria. Dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika sedang mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi ya. Enggak. Mungkin tadi mungkin kesalahan bahasa, enggak saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Ketampol abis sama Bang Zuma ya, itu nggak bisa lagi itu ngelak ya, nggak bisa lagi ngelak dan sudah tidak bisa nahan malu, makanya kemaluannya hilang. <laughs> ya saya tidak bisa berkomentar banyak di sini ya. Cukup dia saja ya. Dia sudah mengakui bahwa dia itu ongok. Coba kalau dia monoton seperti tadi, dia mengomentari uh, hidon ditan itu ya. Oh layaknya orang yang paling paham sejarah nih. Karena tidak ada yang mentah. Ketika dibantah, oh iya saya ongok katanya. <laughs> Oke okay, lah sahabat, saya tidak bisa berkomentar lebih banyak. Cukup dengan nyanyian saja ya. Lihatlah tanda di bibir Elia ditampol Bang Zuma. <laughs> Anda sambung sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.